Selamat datang di Tamax 7.com channel. Salam bebek mania. Akhirnya 2020 bulan Maret menjelang ini Ramadan ya. Pertama 7 bertemu dengan Yamaha MS King 150 versi 2022. Warna biru ya, sudah saya tunggu-tunggu sudah beberapa bulan ya, sebulanan lebih nunggu motor ini, mau saya foto, mau saya video karena sudah banyak yang bertanya-tanya. Langsung saja, tidak ada perubahan spesifikasi yang diusung oleh Yamaha MS King 150 versi 2022. Jadi ini hanya warna baru, clear baru alias stripping baru. Tampak pada bagian visor ini matte ya, matte warna abu-abu, tidak ada tulisan Yamaha. Terus bodinya cover headlamp warna biru, biru Yamaha banget, biru yang keren. Ada sedikit ungu-ungunya. Terus untuk pada bagian dada, ini warna biru dengan biru muda ya, ini kayak cyan. Terus birunya sendiri warna Yamaha banget dan juga ada logo Yamaha Factory Racingnya. Nih, lanjut pada bagian listnya sendiri seperti ini, dia kayak huruf V ya di depan, kayak huruf V gini. Terus ada tulisannya dihasil. Udah, birunya keren nih. Dilihat pak, dilihat mata tuh enak gitu. Pindah ke spatbor depan sendiri, dia warnanya biru matte jeans atau Japanese blue seperti ini. Ada tulisannya Yamaha, stripping Yamaha di sini. Tuh ya, mohon maaf nggak fokus tadi. Terus untuk pelek depan sendiri dia juga berwarna biru, nih biru. Birunya Yamaha. Dan peleknya tidak belang, depan, belakang sama-sama biru atau Yamaha blue. Untuk sayapnya sendiri dia warna Japanese blue, matte jeans seperti ini. Biru celana jeans, oke. Dengan stripping warna biru tua, biru Yamaha dan juga ini ada agak Tosca ya, Tosca Cyan, dan juga ada nih tulisan Yamaha yang gede banget nih strip stikernya. Ini timbul loh bro, kerasa nih klik 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 gitu. Oke, lanjut kepada bagian leg shield, bodi tengah ini dia warna biru dengan logo YFR Yamaha Factory Racing. Untuk bodi bagian bawahnya juga biru, ini nyambung berarti ya. Nih. Terus untuk bodi bagian belakang dia Japanese blue, matte jean juga dengan nih cyan ya di sini. Ada tulisannya MS King. Behelnya sendiri juga warna biru Yamaha. Ya, ini biru yang unik di 2022. Baru kali ini ya ada yang Yamaha yang MS King ataupun Yamaha pada umumnya tapi birunya seperti ini. Biru celana jeans dicampur dengan biru Yamaha. Keren. Untuk strippingnya sendiri dia tidak asimetris ya. Kita lihat-lihat ini stripping kanan maupun stripping kiri sama, karena ini cukup minim strippingnya, minimalis. Overall akhirnya ketemu dengan MS King 2020 warna biru yang keren banget. Akhirnya ketemu juga. Siapa tahu ada pemirsa yang sudah mau beli dan bertanya-tanya kayak apa sih unitnya, karena motor ini cukup datang langsung banyak yang beli ya. Tadi aja aku pas sampai ke Delta Yogyakarta sudah ada yang beli, sudah dikirim. Untungnya masih ada stok beberapa ini di Delta Yogyakarta. Tapi nggak tahu besok, makanya aku cukup buru-buru kesini, takutnya ya telat ya, tiba-tiba laku gitu kan. Saya nggak tahu menahu, karena saya cuma numpang foto di sini, numpang video saja. Oke, tidak ada perubahan spekulasi ya. Speedometernya keren, tapi ini nggak bisa dinyalakan ya, belum dipasang akinya. Nggak ada kunci kontaknya juga, full digital, engine kill switch. Lampu dekat, lampu jauh, ada pasbi model jempolnya. Enggak ada yang ini telunjuk. Sen kanan, sen kiri, klakson. Udah. Tombol starter. Rumah kunci kontaknya seperti ini. Dia sekaligus untuk membuka jok ya. Dan ini memang unik, dari zaman dulu ada tapi ini enggak tahu buat apa. Tapi di MS King 160 dia ada untuk charger setahuku di sini. Kalau ini enggak ada apa-apa, ini cuma bulat aja udah. Mengimbangi ya, kanan kiri bulat. Oke, untuk mas joknya nggak dibahas, mohon maaf ya. Untuk jok saya tidak berani buka karena jujur aja agak males balikinnya, karena harus balikin seperti ini ya, nih mundul-mundul seperti ini. Jadi untuk jok Oscar-nya sendiri depan polkadot seperti ini, kelihatan untuk polkadot bintik-bintik jahitan warna putih. Terus di sini Oscar-nya halus, ini bintik-bintik, dan yang bagian boncenger dia halus kembali. Jadi ada dua Oscar dengan jahitan warna putih. Sudah, itu saja mengenai preview singkat Yamaha MS King 150 versi 2022 terbaru warna
biru. Keren. Bus. Mas, master rim, Mas. Seingatku 11 mm ya ini. Master rim depannya. Untuk rim depan aki bonus atau piston gede. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait Yamaha MX King 150, bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bebek mania. Sip. Merah sudah foto, sudah video. Yang ini sudah yang biru. Dan juga yang sian. Sip. Mantap. Terima kasih Yamaha Delta Yogyakarta.